Tuanku Nur Zahirah. Berangkat ke pentas diraja untuk hormat diraja. Ketua Kawalan Kehormatan Utama Meja Muhammad Razi Osman mohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kawalan untuk memeriksa Kawalan Kehormatan dari Petalian Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Mohon perkenan, Tuan. Pemeriksaan Kawalan Kehormatan Utama ini diiringi lagu Menjunjung Duli oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja. Saudara, selesai sudah pemeriksaan Kawalan Kehormatan Utama oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, disusuli hormat diraja kedua dan diikuti lagu Negaraku sebentar tadi. Dengan pembarisan keluar Kawalan Kehormatan Utama Regimen Askar Melayu Diraja diiringi Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja, maka sempurna sudah komponen pertama pembarisan pada pagi ini. Mengambil giliran memenuhi komponen kedua pembarisan kemerdekaan ke-52 ialah acara menaikkan jalur gemilang dan nyanyian lagu Negaraku disusuli bacaan ikrar Rukun Negara.
serentak dengan nyanyian lagu negaraku. Sebentar nanti akan kedengaran tembakan kehormatan oleh 41 Battery Regiment Artillery di Raja Istiadat. Hadirin sekalian, berikutnya upacara menaikkan jalur gemilang dan nyanyian lagu negaraku. Disusuli seterusnya acara bacaan ikrar Ruku Negara. Untuk makluman hadirin sekalian, serentak dengan nyanyian negaraku akan kedengaran 14 das tembakan kehormatan yang melambangkan 14 buah negeri dalam Malaysia oleh 41 Battery Regiment Artillery di Raja Istiadat. Hadirin dipohon berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu negaraku dan terus berdiri sambil mengangkat tangan untuk membaca ikrar dan mengiringi laungan merdeka sebanyak 7 kali dengan penuh semangat kemerdekaan. Seterusnya bacaan ikrar oleh 7 orang warga pendidik mewakili kaum-kaum utama di Malaysia akan diketuai oleh Saudara Nur Azmi Bab memelihara satu cara hidup demokratik masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami, untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas. Prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Merdeka! Satu Malaysia! Rakyat didahulukan! Pencapaian diutamakan. Terima kasih. Satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. One Malaysia. People first. Performance now.